Tadi perempatan Bedangan ya. Ini kan saat saya aja kalau emang mobilnya ini miring ya. Di barat ini sudah mulai ada progres pembangunan. Wah, ini foto artis ini. Apa artisnya? Wow. Halo Sobat Tripper, ketemu lagi dengan Eda Trip. Kali ini kita akan melihat update terkini dari perempatan Gedangan sampai dengan Paru ya teman-teman ya, melewati bundaran Aloha. Yuk, seperti apa kondisinya? Tadi perempatan Gedangan ya, ini kan empat Perak ya, manusia Perak. Sebelah kanan stasiun Gedangan ya teman-teman ya. Jalannya siang ini cukup padat. Ini Polsek Gedangan di sebelah sana ya. Kita pernah liput perjalanan ini dari bundaran Aloha sampai dengan Sidoarjo ya. Videonya bisa dilihat link di atas. Nah, ini teman-teman kondisinya cukup padat ya, dari arah Surabaya cukup padat. Jadi kalau area Sidoarjo saat ini masih no padat, tapi tidak sepadat dari arah Surabaya ya. Salam kenal bagi sobatku yang baru menemukan channel Eda Trip ya. Channel Eda Trip ini adalah channel berbagi suasana, update suasana dari Surabaya Raya dan sekitarnya. Kali ini kita berada di Sidoarjo, tepatnya di Jalan Raya Gedangan. Masjid Al Bahar Pamar 2 ya teman-teman. Pasukan marinir ya. Balai Prajurit Pasmar 2 ini. Sebelah kanan kita itu terlihat untuk Sidoarjo sisi timur ya teman-teman ya. Jadi sudah mulai ada pembangunan. Nah, nanti update-nya seperti apa, tunggu saja di Eda Trip. Kondisi terkini dari Pontet sisi timur ya. Ini enggak pakai helm mbaknya ya, pulang sekolah lupa bawa helm. Atau enggak tadi berangkatnya naik lim ya, berangkatnya naik lim pulangnya bareng temennya, jadi enggak pakai helm. Oke, cukup padat. Ini perasaan saya aja atau emang mobilnya ini miring ya. Kita sampai di bundaran Aloha ya, cukup lancar perjalanan kali ini. Oke, sudah. Nah, Toyota Daihatsu UD Truck sebelah kiri kita ya. Nah, sebelahnya adalah kantor PLN Gedangan. Jadi ini adalah Maskion 1. Nah, di sebelah kanan pas di bundaran ini banyak juga orang jalan. Nah, ini update terbarunya teman-teman. Ini frontage sisi barat. Sisi barat ini sudah mulai ada progres pembangunan. Khususnya saat ini adalah salurannya ya teman-teman, yang sudah dikerjakan ya. Jadi
dulu bangunan-bangunan yang di sini sudah dipindahkan atau direlokasi ya. Jadi sudah ada median jalannya, median ya, ini ada tamannya, kayaknya sudah masih pasting ya teman-teman ya. Pembangunannya seperti ini, pas di bundaran Aloha. Jadi selanjutnya pasti akan ada pembebasan-pembebasan di sebelah kiri. Ini Buster Pink Letru ada turun untuk sil ya, BBM sil. Sebelah kanan kita itu adalah SMA Hang Tuah 2 ya. Sebelah kanan sana yang warna biru. Sebelah kiri, nah ini dulu adalah Jayen Waru ya teman-teman nih. Sekarang sudah kayaknya sudah berganti pemilik ya. Wah ini foto artis ini, apa artisnya? Wow. Jayen Waru, ini jalannya cukup lenggang ya teman-teman ya. Di sebelah kanan itu di median jalan tamannya ada perbaikan. Sebelah kiri kita ini adalah rumah sakit Mitra Keluarga Waru ya. Dan kondisi malam di sini ya, kemarin ya video yang kemarin sudah upload ya, ya lihat kondisinya ya. BP di Jawa Timur kantor ya, banyak bendera-benderanya oranye ya. Kereta api ya, kereta api apa? Nah, kita berbarengan dengan kereta api. Nah. Balai Harta Peninggalan Surabaya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam bahagia dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.